Tera sharing sawah seperti di Ubud, Bali. Ini pasca selepas hujan, kondisi kabut di atas mulai menipis yang tadinya tebal. Ini sawahnya ijo royo-royo, ngademin moto, ati lan pikiran, bro. Wena epol. Ini masih gerimis, rintik-rintik. Tadi hujan deras. Assalamualaikum, hello guys. Jumpa lagi dengan Mbah Bo Adventure Bike. Melanjutkan di video sebelumnya, di mana saya melakukan perjalanan dengan sepeda di hutan hujan tropis Petung Kriyono ini. Di sela perjalanan, saya beristirahat di salah satu warung yang ada di pinggiran jalan dan juga di pinggiran sungai, sembari meluruskan kaki dan mengatur nafas kembali, serta menambah energi dengan cukup minum satu gelas teh hangat. Nah, di situ terdapat view sungai yang mengalir deras airnya, jernih sekali sampai tembus pandang ke bawah. Kabutnya udah turun guys, tebel nih, udah gerimis, rintik-rintik. Nanjak terus, jalannya halus, enak. Sungai, kabutnya tebel. Bismillah, tetap lanjut perjalanan. Pakai safety, baju nyala. Ini gak ada tempat buat berteduh. Di tengah hutan. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Cuaca saat ini hujan deras dan kabut tebal menutupi jalan. Karena tidak ada tempat buat berteduh, saya harus melanjutkan perjalanan kembali. Tetap harus hati-hati, fokus ke jalan, lihat situasi dan kondisi, dan perhatikan sisi depan, kanan, dan kiri. Pemirsa, basah kuyup, ini pakai jas hujan, macam jaket lah, selamatkan, ini sudah dalam, lumayan lah, biar kelihatan karena cuaca kabut, jadi biar kelihatan dari depan maupun belakang, nyala nih warnanya. Hujan masih belum berhenti, nampaknya saya yang harus berhenti, dan di pinggiran jalan ini saya kembali melihat keagungan dan kuasa ilahi. Kabut yang indah dan lebat di depan mata menutupi bukit yang terlihat di jauh sana. Nanjak tiada usai dengan jalan halus, mulus, membuat keringat dan air hujan bercampur menjadi satu. Gemercik air hujan membasahi jalan, kembali saya melanjutkan perjalanan. Tera sharing sawah seperti di Ubud, Bali. Ini pasca selepas hujan, kondisi kabut di atas mulai menipis yang tadinya tebal. Ini sawahnya ijo royo-royo. Ngademin moto, ati, lan pikiran, bro. Wena epol. Ini masih gerimis, rintik-rintik. Tadi hujan deras. Enak. Adem. Di sawang, masya Allah. Itu banyak rumah, itu desa. Apa ya, dusun kayu puring, apa desa kayu puring? Nah, di atas ada tower ketutupan tabut, ketutupan kabut, bro. Tower itu Kecamatan Petung Kriyono, Puncak Tugu. Mantep. Thank you.
nunut ngiup udan deres rak wes-wes ijo royo-royo. Hujan deres guys, kabut tebel tadi, ini udah mulai menipis. Ya istirahat dulu lah.